Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta Al-Quran semuanya Pada video kali ini kita akan mempelajari surat Yunus ayat 59 Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu tajwid Alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas Dalam bentuk buku pdf Buku tajwid offline InsyaAllah buku ini akan kita cetak nantinya di penerbit sekarang ini masih dalam tahap editing untuk sementara waktu bisa kita pakai file pdf ini buku tajwid offline bagi sahabat Al Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al Quran yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar bagi sahabat Al Quran yang ingin berdonasi juga dipersilahkan akan kami tampung juga bisa di -chat nantinya di WA bagi sahabat Al Quran yang belum bisa berdonasi tidak apa-apa yang penting kita sama-sama belajar Oke, okay, silakan nanti diminta ke kami mengenai file PDF ini. Ini insyaallah lengkap kita bahas dari awal sampai pembahasan ayat ghorib, ayat-ayat khusus yang ada di dalam Al-Qur'an. Kita tampilkan semuanya dengan ringkas, dengan mudah untuk dipahami oleh sahabat Al-Qur'an. Silakan nanti cer kami di nomor WA. Coba perhatikan ayatnya. Di sini ada lafzul jalala yang didahului oleh hamzah. Ada sahabat Al-Qur'an yang ragu cara membaca ini. Pada video kali ini akan kita jelaskan. Jadi sahabat Quran, pada lafaz ini ada dua cara baca yang bisa kita pilih salah satu. Cara baca yang pertama, kita mesti baca dengan mad Artinya hamzah ini kita panjangkan enam harokat atau enam ketukan, baru ditasydidkan kepada lafzul jalala atau lafaz Allah. Supaya tidak ragu, mari kita praktekkan dengan mad قل <Sọcili> jadi di sini hamzahnya panjangkan dulu enam ketukan atau enam harokat baru ditasydidkan kemudian cara baca yang kedua sabar Quran yaitunya dibaca dengan tashil Perhatikan di sini, hamzah ada dua di sini sahabat Al-Quran. Yang pertama hamzah fathah, yang kedua hamzah yang pakai bendera. Karena dia sebelumnya menjadi tanda panjang bagi hamzah yang fathah ini. Kalau kita baca dengan cara yang kedua dengan tashil, bendera pada hamzah kedua kita buang, kita ganti dengan harokat fathah. Sehingganya sekarang tulisannya menjadi A Allahu. Kalau kita baca dengan tashil Hamzah kedua harus disamarkan, sehingganya di sini tidak ada lagi tanda panjang. Jadi dengan tashil perhatikan. Qul Allahu adzina lakum Allahu Allahu Jadi nggak boleh dibaca Allahu, tapi Allahu karena hamzah kedua telah kita samarkan. Sekarang ini kita sedang memakai Quran cetakan Madinah. Jadi saya Quran yang pakai Quran cetakan Madinah kita telah terangkan cara bacanya. Sekarang coba kita perhatikan Quran cetakan Indonesia. Perhatikan Quran cetakan Indonesia masih pada surat yang sama, surat Yunus ayat 59. Di sini hamzanya diringkas menjadi satu saja. Hamzah yang fathah berdiri pakai bendera Jadi sabar Quran beda cetakan Quran cara baca tetap sama. Jadi tetap dua cara bacanya di sini sama dengan Quran cetakan Madinah. Cara baca pertama baca dengan mad farqi panjangkan enam harokat. <tuh> <tuh> Kemudian cara baca yang kedua Hamzah yang fathah berdiri pakai bendera ini juga bisa kita baca dengan tashil Jadi dia kita rubah menjadi dua buah hamzah sebagaimana penulisan Quran cetakan Madinah tadi. Jadi cara bacanya Qul Allahu adzina lakum. Jadi sahabat Quran itulah pelajaran kita pada video kali ini. Moga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.